SM Store, amanah dalam muamalah. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Dan kita masih diberikan kemudahan untuk thalabul ilm yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, tema yang akan dibahas pada sore hari ini adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau dalam bahasa Arab al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah yaitu sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang ahli ilmu yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bismillahirrahmanirrahim al-jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan alhamdulillahilladzi amara bil jihadi fi sabilih. Segala puji hanya milik Allah yang telah memerintahkan hamba-hambanya untuk berjihad di jalannya. Wa wa'ada 'alaihi al-ajral 'azima wan nasrul mubin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya dengan pahala yang besar dan kemenangan yang nyata. Jadi Allah berjanji untuk orang-orang yang berjihad yang mengikhlaskan niatnya dalam berjihad, maka dijanjikan oleh Allah pahala yang besar dan kemenangan yang nyata. Kemudian wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi, kata beliau, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang tidak ada sekutu baginya. Yang dimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum 47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sungguh kami akan menolong orang-orang yang beriman. Kami akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Ar-Rum 47. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliluh, dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, afdhalul mujahidin. Beliau adalah orang-orang yang sebaik orang-orang berjihad di jalannya. Wa asdaqul munadilin wa ansahul ibadi ajma'in sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihil kiram alladhi ba'u anfusahum lillah wa jahadu fi sabilihi hatta adhara Allahu bihim ad-din. Jadi di sini beliau ngasih mukadimah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi dan kepada para sahabat-sahabat beliau. Amma ba'du. Fa innal jihada fi sabilillah afdhalul qurbat. Sesungguhnya berjihad di jalan Allah adalah sebaik-baik amal ketaatan. Seutama-utama amal kebaikan.
wa min a'dami ta'at, dan seutama-utamanya amal soleh. Bal huwa afdalu ma taqarrabu bihil mutaqarribun. Dan jihad ini adalah seutama-utama amalan yang dilakukan seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanafasal fihi almutanafisuna ba'dal faraid. Dan hendaknya orang berlomba-lomba dalam berjihad setelah melakukan amalan-amalan yang hukumnya fardu ain. Kemudian di sini kita ambil juga dari buku yang lain, apa itu jihad? Apa yang dimaksud dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jihad dari segi bahasa, badlu badlun wastifurahun ma fil wus'i wat taqati min qaulin aw fi'lin. Jadi jihad itu berjuang adalah mengerahkan seluruh kemampuan, mengerahkan seluruh potensi, ya. Badlun wastifurahun ma fil wus'i wat taqati min qaulin aw fi'lin. Berjuang atau jihad dari segi bahasa, yaitu seseorang mengerahkan seluruh yang dia miliki, mengerahkan seluruh yang dia miliki, potensi, kemampuan yang dia miliki, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Ini jihad dari segi bahasa, mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Ini jadi dari segi bahasa. Dari segi istilah, yang dimaksud jihad adalah badlul juhdi minal muslimina fi qitalil kuffar wal bughat wal murtaddina wa nahwihim. Jihad atau berjuang dari segi bahasa, badlul juhd, mengerahkan tenaga, mengerahkan kemampuan dari seluruh kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir. Wal bughat, dan memerangi orang-orang yang memberontak. Wal murtaddin, dan memerangi orang-orang yang murtad. Jadi ini dari segi syar'i, dari segi istilah, mengerahkan tenaga, kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir. Tentunya kafir di sini bermacam-macam, ya. Tidak semua orang kafir itu diperangi. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi dan sebagainya. Ini nanti akan ada penjelasannya tersendiri. Wal bughat, memerangi orang-orang yang memberontak. Dan al murtaddin, dan memerangi orang-orang yang murtad. Ini dari segi apa tadi? Istilah. Kemudian jihad ini hukum asalnya adalah fardu kifayah. Hukum asal jihad adalah fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi minal muslimin saqata al-ismu anil baqin. Fardu kifayah itu apabila sekelompok kaum muslimin sudah melaksanakan, maka yang lain gugur kewajiban. Ini fardu kifayah. Apabila sekelompok kaum muslimin sudah melaksanakan, mengerjakan, maka yang lain gugur kewajiban. Dan fardu kifayah ini tentunya lebih utama daripada amalan-amalan sunnah. Ya. Jadi supaya kita bisa mendapatkan pahala yang maksimal, kita perlu mengetahui hukum dari segala ketaatan. Misalnya ini fardu ain, ini fardu kifayah, ini sunnah. Maka yang namanya fardu kifayah itu didahulukan daripada amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Ya. Fardu kifayah selain jihad, contohnya azan, kemudian sholat jenazah, ya, menguburkan jenazah, ini memandikan, mengkafani, ini adalah fardu kifayah. Jadi kalau seseorang itu dihadapkan dengan dua keadaan, misalnya dia harus membaca Al-Quran, dia perlu membaca Al-Quran, kemudian di saat yang bersamaan dia di situ ada jenazah yang perlu diurus, maka dia mengutamakan yang fardu kifayah, karena pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan yang sunnah. Amalan sunnah itu penting, tapi fardu kifayah di atas amalan sunnah. Dalilnya mana? Bahwasanya jihad itu adalah fardu kifayah. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah. Tidaklah orang yang beriman itu dia mereka keluar semuanya, keluar untuk berjihad semuanya. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Falaula nafaru min kulli firqah. Hendaknya ada sekelompok dari kaum mukminin itu yang pergi untuk belajar, liyatafaqahu fid-din,
Jadi enggak semuanya itu pergi ke medan perang. Tapi ada sekelompok kaum mukminin yang mereka lihat tafaqahu fid din, mereka belajar agama. Belajar Al-Qur'an, belajar As-Sunnah, belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu alat, ya. Liyung waliyung diru qaumahum idza raja'u ilaihim, setelah mereka sudah paham agama, maka mereka kembali ke kaumnya untuk mengajarkan agama kepada kaumnya. Ya. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya mereka takut kaumnya ini. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan seluruh orang beriman itu untuk pergi berjihad semuanya. Pergi ke medan perang semuanya. Tapi ada sebagian kelompok dari orang-orang beriman itu mereka menetap di tempatnya atau mereka pergi untuk belajar agama. Setelah mereka punya ilmu, mereka kembali kepada kaumnya untuk mengajarkan ilmu, mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan tata cara ibadah yang benar, ya, yang sesuai dengan sunnah. Itu adalah tugas orang-orang yang beriman. Ini tadi dalil yang menunjukkan bahwasanya jihad ini fardu kifayah. Kemudian jihad ini menjadi fardu ain dalam tiga keadaan. Jihad ini menjadi fardu ain dalam tiga keadaan. Yang pertama, idza hadarul muslimul mukallafu al-qital waltaqa az-zahfan wa taqabala as-saffan. Jihad itu menjadi fardu ain. Yang pertama, keadaan yang pertama, apabila seorang muslim itu sudah pergi ke medan perang dan sudah berhadapan dengan musuh. Kalau seorang muslim sudah ketemu sama musuh, berhadapan-hadapan pasukan muslim dengan pasukan kafir, maka seorang muslim di sini enggak boleh lari. Dia harus berjihad. Entah dia selamat atau dia mati, itu sudah risiko. Nanti ada pahala yang besar, pahala mati syahid. Jadi kalau sudah ketemu pasukan muslim dengan pasukan kafir, ini jihad menjadi fardu ain bagi muslim yang ada di medan perang tersebut. Ya. Idaltaqa az-zahfan wa taqabala as-saffan. Ini enggak boleh lari. Bahkan lari dari medan jihad itu termasuk kabair. Termasuk kabiratun min kabairid dunub. Ya, disebutkan oleh hadis. Dalilnya mana? Dalilnya adalah surat Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kalian menemui kelompok orang-orang kafir, sudah bertemu dua pasukan, fasbutu, maka menetaplah di tempat kalian, jangan lari, jangan kabur. Ya, fasbutu wadhkurullaha katsiran, dan perbanyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasukan muslim itu tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan strateginya, tidak mengandalkan banyaknya jumlah pasukan dan canggihnya alat-alat jihadnya. Tapi senantiasa mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemenangan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat ini Allah mengingat wadhkurullaha katsiran. Ketika jihad, maka banyak-banyaknya kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya kalian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian berhasil. Ini adalah dalil bahwasanya keadaan yang pertama, yang di mana keadaan itu menyebabkan orang ini menjadi fardu ain jihad, adalah ketika bertemu dua pasukan. Ya, bertemu dua pasukan. Yang kedua, keadaan yang kedua, jihad menjadi fardu ain idza hadarul aduwwu baladan min buldanil muslimin ta'ayyana ala ahli al-bilad qitaluhu wa tarduhu minha wa yalzamu al-muslimina an yansuru dhalikal balad idza ajizu ahluhu an ikhrajil aduwi. Yang kedua adalah jihad itu menjadi fardu ain apabila musuh itu datang ke negeri muslim, menyerang negeri muslim. Ya. Idza hadaral aduwu baladan min buldanil muslimin, apabila musuh itu datang, orang-orang kafir datang ke negeri muslim kemudian menyerang negeri muslim. Ya. Maka di sini penduduk negeri itu wajib untuk membela dirinya, membela agamanya, membela kehormatannya. Ya.
Ini keadaan yang kedua. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghildah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Perangilah orang-orang yang kalian dapatkan dari orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir ini datang ke negeri kalian menyerang kalian, ya, menyerang agama kalian, ini di situ kaum muslimin wajib untuk membela agamanya. Ya, ketika orang kafir ini datang ke negeri muslim, menyerang negeri muslim. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah di antara keadaan yang ketiga ketika jihad itu menjadi fardu ain, idastan faro imamul muslimina annasa wa talaba minhum dalik. Ya. Apabila pemimpin kaum muslimin itu memerintahkan orang-orang tertentu untuk pergi berjihad. Kalau pemimpin itu sudah memerintahkan, maka wajib di sini untuk melaksanakan perintah dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang sah, ya. Pemimpin yang sah di sini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah 41, infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafan aw siqalan wasiqalan. Pergilah kalian ke medan jihad dalam keadaan berat, dalam keadaan ringan, atau dalam keadaan berat. Ya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan dengan diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Jadi kalau sudah diperintahkan oleh imam, oleh pemimpin kaum muslimin, kalian pergi ke medan jihad, maka harus pergi. Ya, harus pergi, harus taat. Ini menjadi fardu ain. Kemudian wajinsul jihad di fardu ainin imma bil qalbi wa imma bil lisan wa imma bil mal wa imma bil yad. Dan jihad ini bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan harta, dan bisa dengan tangan, kata penulis. Fayajibu alal muslim an yujahida fi sabilillah binaw'in min hadhil anwa' hasaba alhajati wal qudrah. Ya. Rata-rata kalau di Al-Qur'an itu Allah sebutkan jihad ini dengan dua hal, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan jiwa. Dengan harta dan dengan jiwa. Ini rata-rata ayat Al-Qur'an berkaitan dengan hal tersebut, dua hal. Jihad dengan harta ataupun jihad dengan jiwa. Dan ini sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Mereka berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Ini sebagaimana yang dipelajari dalam kitab-kitab sirah. Kemudian maratibul jihad, tingkatan-tingkatan jihad. Ini penting juga ini. Supaya kita tidak termakan syubhat-syubhat orang-orang yang sesat dari jalan yang lurus. Maratibul jihad fi sabilillah. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Qahtani, ya. Syekh Al-Qahtani dalam kitab beliau. Al-jihadu lahu arba'u maratib. Jihad itu ada empat tingkatan. Jihadun nafs. Yang pertama jihad melawan hawa nafsu. Wasyaiton. Yang kedua jihad melawan syaitan. Kemudian wal kufar wal munafikin. Yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian yang keempat wa ashabud dulmi wal bidai wal munkarat. Jihad melawan orang-orang zalim dan pelaku bid'ah dan pelaku kemungkaran. Ini empat tingkatan jihad. Jadi jihad dengan melawan hawa nafsu, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Yang kedua jihad melawan syaitan. Yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Yang keempat jihad melawan orang-orang berbuat zalim dan berbuat bid'ah dan kemungkaran. Ini yang keempat. Kita masuk kepada tingkatan yang pertama dulu, yaitu jihadun nafsi. Berjihad melawan hawa nafsu. Ini juga penting. Seseorang itu sulit untuk jihad melawan orang-orang kufar kalau dia
belum bisa melampaui berjihad melawan hawa nafsu. Ya. Jadi terkadang orang itu, sebagian orang itu mereka modalnya semangat. Ya. Diiming-imingi ini, kemudian mereka pergi berjihad tanpa dilandasi dengan ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dipahami dengan pemahaman yang benar. Ya. Jihadun nafsi ini, jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 tingkatan lagi ternyata. Ada 4 tingkatan. Yang pertama, jihad wa ala ta'allumi umuriddin wal huda. Berjihad melawan hawa nafsu untuk belajar agama. Ya. Jadi seorang muslimah untuk belajar agama itu dia perlu berjihad melawan hawa nafsunya. Ya, karena belajar itu kan berat ya. Belajar itu berat. Jauh dari keluarga, kemudian harus menghafal, harus murojaah. Terkadang enggak mengumpulkan tugas mungkin dihukum sama dosennya misalnya. Macam-macam. Ya. Kemudian kalau waktunya UTS, waktunya UAS mungkin sampai begadang-begadang. Ya. Jadi ini memang ini semuanya perlu berjihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan, mengajak kepada malas, mengajak kepada pembangkangan dan kemaksiatan. Maka ketika seorang muslim dia dengan taufik dari Allah, dia menuntut ilmu, dia sabar, ya, dia lapang dada, bahkan dia senang dalam menuntut ilmu, maka dengan hal itu dia telah berjihad melawan hawa nafsunya. Ya. Karena ilmu itu kan cahaya. Pernah perkataan yang terkenal dari Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, i'lam anna awwala talbisi iblisin 'alan nas sadduhum 'anil ilm. I'lam anna awwala talbisi iblisin 'alan nas sadduhum 'anil ilm. Ketahuilah, tipu daya iblis yang pertama yang digencarkan kepada manusia adalah iblis ini menghalang-halangi manusia dari belajar agama. Li'annal ilma nur, karena ilmu itu cahaya. Ya. Jadi syaitan itu lebih gampang menggoda orang yang bodoh daripada orang yang berilmu. Orang berilmu juga digoda. Bukan berarti enggak digoda sama syaitan, tetap digoda, tapi caranya beda. Ya. Jadi syaitan itu lebih mudah menyesatkan orang-orang yang bodoh jauh dari agama daripada orang-orang yang berilmu. Makanya ketika kita menuntut ilmu, kita mengikhlaskan niat, kita bersungguh-sungguh, kita bersabar, itu adalah kita termasuk berjihad. Jihad melawan hawa nafsu, jihad yang tingkatan yang pertama dulu. Yang kedua, jihad wa alal amali bihi ba'da ilmihi. Masih termasuk jihad melawan hawa nafsu adalah jihad dalam mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Ya. Jadi kita sudah belajar ilmu, kita belajar di masjid, kita belajar di kelas, kita ikut daurah, entah itu daurah yang offline atau daurah yang online, bahkan kita dapat sanad, kita dapat ini, dapat itu. Maka coba diingat-ingat lagi. Sudah enggak kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan? Karena kalau kita mengamalkan ilmu, itu termasuk kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Ya. Terkadang kan sebagian orang itu bangga dengan ilmunya, bangga dengan banyak-banyakan ilmu. Sudah khatam kitab ini, sudah khatam kitab itu. Ya. Sudah dapat sanad ini, sudah dapat sanad itu, tapi ternyata kehidupannya sehari-hari jauh dari amal. Jauh dari mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Maka ini juga tidak tepat. Karena termasuk jihad melawan hawa nafsu adalah jihad dalam mengamalkan, mempraktekkan, mengaplikasikan ilmu yang telah kita belajari. Kalau itu amalannya hukumnya wajib, ya harus dikerjakan. Namanya wajib harus dikerjakan. Ya. Kalau sudah tahu ini haram, ya harus ditinggalkan. Ini konsekuensi ketika kita belajar. Ya. Kemudian setelah itu kita berlomba-lomba dalam amalan sunnah. Setelah yang wajib itu dikerjakan semuanya. Ya. Kemudian setelah yang haram kita tinggalkan semuanya, baru yang makruh kita tinggalkan. Ini namanya berjihad melawan hawa nafsu, yaitu dengan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ya. Termasuk mengamalkan ilmu adalah membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada seorang muslim ya, ada seorang muslim dia belajar sampai S3, sampai doktor, sampai profesor. Ternyata orang ini mengingkari adanya azab kubur. Mengingkari adanya nikmat kubur. Maka orang ini tidak mengamalkan ilmunya. Jadi mengamalkan ilmu itu bukan hanya sekedar praktek, tapi kalau ilmu itu berupa kabar, seperti hadis tentang asyratus sa'ah, hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, ya hadis tentang nikmat kubur, tentang azab kubur, ini juga ilmu kan? Itu ilmu. Maka konsekuensinya mengamalkannya apa? Mengamalkannya dengan membenarkannya,
meyakininya, mempercayainya tanpa keraguan sedikit pun. Ini namanya mengamalkan ilmu. Ya. Semua hadis-hadis Nabi itu kita benarkan. Semua ayat-ayat Al-Qur'an kemudian hadis-hadis Nabi itu kita benarkan. Ini namanya mengamalkan ilmu. Ini tingkatan yang kedua, masih berkaitan dengan jihad melawan hawa nafsu. Yang ketiga adalah jihaduha ala da'wati ilaihi bibasiratin. Ya. Berjihad untuk mendakwahkan apa yang telah kita ilmui dan kita amalkan. Ini kita dakwahkan. Ya. Jadi seorang muslim itu bukan orang yang egois. Yang penting saya sudah punya ilmu, yang penting saya sudah mengamalkan, mau orang lain itu tersesat, mau orang lain itu berbuat maksiat, saya enggak mau tahu. Ini tidak seperti itu. Ya. Maka di antara berjihad melawan hawa nafsu kita itu adalah kita berusaha semaksimal mungkin, kan jihad dari segi bahasa tadi apa? Istifrahul wus'i, mengerahkan seluruh tenaga, kemampuan, ya, termasuk mengerahkan tenaga untuk berdakwah, mengerahkan tenaga untuk belajar agama, mengerahkan tenaga dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu, mengerahkan kemampuan dan potensi untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu ini, maka kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga, tetangga, kanan kiri, ya. Jadi berdakwah ini tidak identik dengan naik mimbar atau di podium. Berdakwah ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, kita tahu, kita share. Kemudian kita jadikan status, kita jadikan status WA, status Facebook atau yang semisalnya, ini namanya juga mendakwahkan ilmu. Ini termasuk jihad melawan hawa nafsu. Yang ketiga. Yang keempat, jihaduha ala sabri ala masyaqqati da'wati ila Allah wa adal khalqi wa an yatahammala dhalika kulluhu lillah. Ya. Yang termasuk berjihad melawan hawa nafsu adalah berjihad untuk bersabar. Bersabar dalam menempuh medan dakwah. Ya. Bersabar dalam menempuh medan dakwah, karena dakwah itu dipenuhi dengan rintangan dan halangan. Ya. Banyak gangguan-gangguan dari manusia. Orang-orang yang benci dakwah itu banyak. Orang-orang yang menentang dakwah tauhid itu banyak. Orang-orang yang enggak suka dengan dakwah sunnah itu tidak sedikit. Mereka memusuhi, entah itu secara sembunyi-sembunyi, ada yang memusuhi secara terang-terangan. Ya. Ada yang memusuhi dengan pena dan tulisan, ada yang memusuhi dengan tenaga dan pikiran dan kekuatan dan hartanya. Maka ini perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran, perlu kelemah lembutan, perlu koordinasi, ya. Dalam sesama dai perlu saling ta'awun, sesama dai tauhid, sesama dai yang menyerukan sunnah ini perlu tolong-menolong, saling menguatkan. Bukan saling membelakangi, ingin menonjol, ingin dikedepankan, bukan seperti itu. Ya. Faman alima wa amila, barang siapa yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, wa sabara fadaka yud'a adiman fi malakutis samawat. Ini tadi berkaitan dengan maratibul jihad, tingkatan jihad yang pertama. Seseorang sebelum jihad melawan orang-orang kafir itu dia perlu berjihad melawan hawa nafsunya dengan empat hal. Dia harus menuntut ilmu, dia harus mengamalkan ilmunya, kemudian dia mendakwahkan ilmunya, dan dia sabar dalam menempuh medan dakwah. Ya, menempuh medan dakwah. Dan empat hal ini sebetulnya sudah disebutkan di dalam surat Al-Asr. Ya, sudah disebutkan dalam surat apa? Al-Asr. Allah sebutkan wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Iman ini ditopang dengan ilmu. Iman ditopang dengan ilmu. Semakin kuat ilmu seseorang, insya Allah semakin kuat imannya. Ya. Jadi kalau kita jauh dari majelis ilmu, kita jarang mengkaji Al-Quran, kita jarang mengkaji hadis-hadis Nabi, kita jarang mengkaji kitab-kitab para ulama, maka perhatikan, iman kita akan lemah. Lemah, lemah, lemah. Gitu. Kalau kita semakin rajin dalam menuntut ilmu, semakin rajin mentadaburi Al-Quran, rajin belajar agama, insya Allah iman itu akan kuat. Ya. Illal ladina amanu wa amilus solihat, kemudian beramal soleh, wa tawasaw bil haq, dan saling menasihati dalam kebenaran, maksudnya berdakwah, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran.
Karena mendakwahkan kebenaran itu perlu kesabaran. Ini sebutkan dalam surat Al-Asr. Ini jadi surat Al-Asr itu mencakup berjihad melawan hawa nafsu. Berjihad melawan hawa nafsu. Ya, terkadang orang mereka tergesa-gesa jihad melawan orang kafir. Masalah jihad dia enggak tahu salat khauf itu bagaimana. Kan ada jihad, salat khauf kan ada kan salat khauf. Kemudian cara membagi ghanimah dia belum tahu, kan repot nanti. Ya, akhirnya kocar-kacir dan sebagainya. Ini bahaya. Harus berjihad dulu melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, jihad melawan syaitan. Jihadu syaitan walahu martabatan. Jihad melawan syaitan ini bagaimana? Ya, jihad melawan syaitan ini juga tidak kalah pentingnya. Karena kita sudah tahu bersama syaitan ini musuh yang nyata, aduun mubin. Ya, musuh bebuyutan. Yang namanya syaitan tetap akan menjadi musuh selama-lamanya sampai hari kiamat. Tidak akan pernah menjadi teman. Ya, maka perhatikan syaitan ini adalah musuh yang nyata dan menginginkan untuk menyesatkan anak Adam. Dan itu sudah berjanji. Kalau kita baca Al-Quran seperti itu kan, la uhyiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi syaitan, iblis ini sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan seluruh keturunan anak Adam. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun cara yang ditempuh mereka akan lakukan syaitan ini untuk bisa menyesatkan anak Adam dari jalan yang lurus, dari siratul mustaqim. Maka jihad melawan syaitan itu yang pertama, jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilal abdi minasyubuhat wasyukuk alqadhihati fil iman. Jihad melawan syaitan yaitu jihad dalam melawan keraguan-keraguan atau syubhat-syubhat atau kebimbangan yang dimunculkan ke dalam hati kita. Karena di antara caranya syaitan untuk menyesatkan manusia itu melalui jalan syubhat. Dibuat ragu, dibuat bimbang dalam masalah keimanan. Ya. Jadi kalau orang itu jauh dari majelis ilmu, itu akan gampang ragu. Dibuat was-was dalam masalah yang mapan seperti rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada kitab, itu dibuat ragu. Iman kepada Rasul, ya. Iman kepada hari akhir, itu dibuat ragu sama syaitan. Ini kalau kita tidak bisa melawan syaitan dalam hal ini, kita termakan syubhat, maka kita belum mampu berjihad melawan syaitan. Ya. Dan syaitan ini kan ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Minal jinnati wan nas. Ada juga manusia-manusia yang mereka melancarkan syubhat-syubhatnya. Ya. Melancarkan kerancuan-kerancuan dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj. Orang-orang lulusan dari barat, ya, mereka datang ke Indonesia untuk melancarkan syubhat. Orang liberal, ya, orang-orang semacam-macam lah. Kita tahu sendiri bagaimana kelakuan-kelakuan mereka dalam menyebarkan syubhat-syubhat, ya. Ya, ini harus kita hati-hati. Kemudian yang kedua, jihadu ala daf'i ma yulqi ilaihi minasyahawat wal iradatil fasidah. Berjihad melawan syaitan itu yaitu berjihad dalam melawan syahwat-syahwat dan keinginan-keinginan yang rusak. Ya, keinginan-keinginan yang rusak. Jadi kesimpulannya, syaitan itu dalam menggelincirkan manusia itu ada dua cara. Cara syubhat atau cara syahwat, sama-sama berbahaya. Cara syubhat sama cara-cara syahwat. Cara syubhat itu syaitan limpahkan kepada seperti orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij, mereka mengkafirkan kaum muslimin misalnya. Ya. Karena orang-orang khawarij kan ahli ibadah kan mereka, ya. Orang-orang mereka rajin ibadah, jangan dikira orang khawarij ini malas ibadah. Mereka rajin ibadah. Ya. Ketika mereka rajin ibadah, mereka enggak kena masalah syahwat. Akhirnya syaitan menempuh jalan lain. Mereka dikasih apa? Syubhat. Masukkan ke syubhat mereka. Orang-orang khawarij, orang-orang murjiah. Pokoknya kelompok-kelompok sesat. Jadi kita perlu belajar. Kelompok-kelompok sesat ini pemikirannya mereka bagaimana supaya kita bisa menghindarinya dan menjauhinya. Ya. Adapun kalau orang itu misalnya dia ilmunya insya Allah kuat. Ilmunya kokoh. Maka syaitan enggak tinggal diam. Dia cari dari cara syahwat. Ya, syahwat ini bisa fitnah harta,
bisa fitnah wanita, bisa fitnah popularitas, ketenaran, ingin dikedepankan, ingin dinomorsatukan, ya. Ini namanya fitnah syahwat, ya. Jadi setan ini lebih tahu dan lebih cerdik mana titik lemah manusia, mana titik lemah orang itu dia bisa masuk ke situ. Bisa dari pintu syubhat atau dari pintu syahwat. Syahwat dengan berbagai macam bentuknya, ya. Maka dalam hal ini bagaimana kita bisa berjihad melawan syaitan? Nanti bisa dilihat di surat As-Sajdah ayat 24. Ya, surat As-Sajdah ayat 24. Allah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Yang artinya, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina." Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, yahdu nabi amrina, yang mereka menyebarkan petunjuk sesuai dengan perintah kami. Lama sobaru, ketika mereka sabar. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan dengan fitnah syahwat, maka cara untuk menghadapinya adalah dengan sabar. Dengan apa? Sabar. Kalau misalnya menurut ilmu belum mampu nikah, maka kan nikah kan fitnah wanita, ya. Maka harus sabar. Dia harus sabar dengan puasa, kan? Itu Nabi SAW kan seperti itu. Ya ma'syarah syabab, manis atau amin kumul ba'ah, fal yatazawwaj, fajawwaj. Barang siapa yang belum mampu nikah, maka adalah dia, barang siapa yang sudah mampu, maka adalah dia menikah. Fa'ilam yastati, fa'alaihi bi bisawm. Kalau belum mampu nikah, ya apa, puasa. Karena puasa ini mengajarkan kita sabar. Puasa ini mengajarkan kita untuk sabar. Ya. Jadi ini puasa yang berkualitas, ya. Tapi kalau puasa lihatnya HP, lihatnya tayangan-tayangan yang bermanfaat, ya sama saja. Tayangan-tayangan yang mengumbar syahwat, ya sama saja, nanti enggak ada faedahnya ketika dia puasa. Ya. Jadi fitnah syahwat hadapi dengan kesabaran. Hadapi dengan sabar, ya. Kita dihadapkan dengan fitnah harta. Maka hadapi dengan sabar. Ingat bahwasanya kehidupan akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa. Sabar. Ingat bahwasanya kehidupan dunia ini cuma sementara, fana, ya, cuma sebentar. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini enggak ada nilainya dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk, ya. Ingat hal itu, maka ketika fitnah dunia, fitnah syahwat, entah itu wanita, entah itu harta, entah itu kedudukan, entah itu jabatan, ya, entah itu ketenaran, hadapi dengan kesabaran. Lama sabar. Kemudian Allah sebutkan wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Untuk fitnah apa tadi satunya? Syubhat, itu hadapi dengan yakin. Ya, hadapi dengan keyakinan. Keyakinan yaitu dengan menuntut ilmu. Jadi kalau kita masih proses menuntut ilmu di awal-awal, jangan kita sok mencari-cari syubhat. Ya. Jadi buka Facebook yang dicari syubhat-syubhat, mau membantah syubhat, padahal ilmu kita masih rapuh, ilmu kita masih dangkal. Jangan, bukannya kita membantah syubhat, kita yang termakan syubhat malahan, kan repot juga, ya. Bukannya kita malah membantah, malah kita yang termakan syubhat, karena hati ini lemah dan syubhat itu kuat menyambar, ya. Bahkan ulama-ulama terkenal itu mereka seperti Imam Ghazali, Imam Al-Juwayni, ya. Itu mereka termakan-makan syubhat dengan ilmu kalam dan sebagainya, ya. Jadi jangankan kita, orang ulama-ulama terdepan seperti Imam Ghazali, Imam Juwayni, itu mereka termakan dalam ilmu kalam dan yang semisalnya, termakan dalam hal-hal syubhat. Maka hati-hati, kalau ada syubhat, hadapi dengan keyakinan, yaitu dengan ilmu. Kita tanyakan kepada yang lebih berilmu. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Tanyakan kepada orang-orang yang lebih tahu, ahli zikr, kalau kalian tidak tahu. Ya. Dan maka ini harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang-orang kufar dan munafikin. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka di sini ada empat macam. Jihad melawan orang-orang kafir dan munafik, ini ada empat macam. Yang pertama adalah bil qalbi
yang kedua wal lisan, yang ketiga wal mal, yang keempat wal yad. Jadi jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik, ini ada empat macam jihad: dengan hati, kemudian yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan harta, dan yang keempat adalah dengan aliyat, ya, yaitu dengan tangan atau dengan kekuatan. Ini jihad melawan orang-orang kafir dan munafikin. Jihad dengan hati, hati itu kalau kita melihat kemungkaran yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik, ditimbulkan orang-orang kafir, maka mengingkari dengan hati. Ini selemah-lemah iman, ya. Jadi mengingkari dengan hati. Kalau ada perbuatan orang-orang kafir mengejek syariat Islam, ya, ada orang-orang kafir mengejek Rasulullah SAW, menghinakan Nabi SAW, maka kita harus marah, ya. Minimal mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati. Atau yang kedua dengan lisan. Ya, dengan lisan. Kalau kita punya ilmu, kalau orang-orang munafik itu menyebarkan syubhat-syubhat, maka kita bantah dengan ilmu kita, dengan lisan, ya. Atau dengan tulisan. Kemudian yang ketiga adalah dengan harta. Berjihad melawan orang kafir dan munafik dengan harta. Yang keempat adalah dengan aliyat, yaitu dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Kemudian tingkatan jihad yang keempat, jihadu ashabidz zulmi wal udwan wal bid'ah wal munkarat. Berjihad melawan orang-orang berbuat zalim atau berbuat kesemena-menaan atau pelaku bid'ah atau pelaku kemungkaran. Ini yang keempat. Yang pertama, berjihad melawan orang-orang berbuat zalim atau berbuat kesewenang-wenangan atau berbuat bid'ah adalah biliyad idza qadirul mujahidu ala dzalik, yaitu dengan tangan. Ya, dengan tangan. Ini maksudnya berjuang di jalan Allah ini dengan tangan. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kemudian kita bisa mengingkari dengan tangan, maka kita berusaha mengingkari dengan tangan. Ini paling tinggi. Ya. Mengingkari dengan tangan. Kenapa demikian? Karena ini lebih cepat dalam menghilangkan kemungkaran. Pernah enggak Nabi SAW mengingkari kemungkaran dengan tangan? Pernah atau tidak? Jawabannya pernah. Jawabannya pernah. Suatu saat ada seorang laki-laki datang menemui Nabi memakai cincin dari emas. Cincin dari emas. Laki-laki kan enggak boleh pakai emas, ya. Cincin dari emas, kemudian Nabi tahu, ya, sallallahu alaihi wasallam, maka cincin itu dicopot kemudian dibuang, dilempar. Akhirnya setelah itu Nabi pergi. Kemudian orang-orang yang hadir di situ berkata kepada orang yang pakai cincin, "Kenapa engkau enggak mengambil kembali cincinmu, mungkin bisa dijual atau diapakan itu?" Maka laki-laki itu menjawab, "Aku tidak akan mengambil apa yang dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi orang ini baru sadar. Ya, ternyata memakai cincin dari emas bagi laki-laki itu adalah haram. Dan itu diingkari oleh Nabi, kemudian dibuang. Ya. Ini diantara termasuk jihad adalah ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Fa'in ajiza, ini mengingkari kemungkaran dengan tangan, ini tentunya dari atas ke bawah, ya. Dari suami ke istri atau dari seorang ayah ke anak-anaknya. Dari seorang guru ke murid-muridnya, ya. Jadi kalau seorang ayah, misalnya seorang bapak, lihat anaknya gitaran, ya, diambil gitarnya, dibuang gitu. Ya, itu bisa. Ini karena bapaknya ini kan punya kekuasaan, dalam artian punya wewenang. Ya. Atau misalnya seorang bapak lihat anaknya merokok, rokoknya diambil, dimatikan gitu, ya. Ini namanya mengingkari kemungkaran dengan tangan. Ini dari atas ke bawah. Ya, atau dari suami ke istrinya. Ya. Suami lihat istrinya kok majang foto di medsos, ya, fotonya disebarkan, itu kan parah juga ini, kan, ya. Maka suaminya bisa mengingkarinya, menasihatinya dengan tangan, diambil HP-nya, disita 1 bulan misalnya, nggak boleh pakai HP dan lain sebagainya. Ini bisa, ya. Atau seorang guru ke muridnya, ini juga namanya jihad, yaitu diantaranya ingkarul munkar. Kalau nggak mampu, maka fa'in ajiza intaqala ila lisan. Kalau enggak mampu, maka dengan lisan, ya, mengingkari kemungkaran dengan lisan. Nabi SAW pernah mengingkari perbuatan seseorang
kemungkaran seseorang dengan lisan, itu pernah. Yaitu dalam salah satu kisah, ada seseorang itu makan di hadapan Nabi. Makan dengan tangan kiri. Jadi orang ini ada di hadapan Nabi, face to face. Wajah ketemu wajah. Nah, orang ini makan dengan tangan kiri. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada laki-laki itu, kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Nabi langsung perintahkan tanpa perantara. Ya, biduni wasito. Kemudian laki-laki itu dengan entengnya, la astati, saya enggak bisa. Wenteng. Padahal Nabi tahu orang ini tangan kanannya itu masih sehat walafiat, enggak lumpuh, enggak ada luka, wala apa, enggak ada. Ya. Maka Nabi ulangi, kul biyamik, makan dengan tangan kanan. Orang ini jawabannya enteng, saya enggak bisa. Kemudian Nabi SAW mendoakan, mas tato, semoga engkau enggak akan bisa. Ya, semoga engkau enggak akan bisa makan dengan tangan kanan. Alias tangan kanannya orang itu lumpuh. Makan dengan tangan kirinya terus. Jadi ini bayangkan, ada orang sombong enggak karu-karuan di hadapan Nabi SAW. Jadi orang itu enggak mau makan dengan tangan kanan, padahal Nabi yang perintahkan langsung, karena kesombongan dalam hatinya. Sombong itu apa? Batarul haqi wahumtun nas. Jadi sombong itu kan menolak kebenaran. Ini Nabi yang perintahkan, itu kebenaran. Wa mayantiku anil hawa. Nabi tidaklah berkata berdasarkan hawa nafsu. Ya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disabdakan oleh Nabi berdasarkan wahyu. Ya. Jadi orang ini tidak mau makan dengan tangan kanan karena sombong dalam hatinya, menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran ini bahaya. Ini mengingkari kemungkaran dengan lisan. Ya, dengan lisan. Fa in ajisa jahada bil qalbi. Kalau enggak mampu dengan lisan, ya, maka dengan hati. Maka dengan hati. Dan ini adalah tingkatan jihad yang paling bawah, mengingkari kemungkaran yang paling bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka adalah dia merubah dengan tangannya. Ya. Fa illam yastati fabilisan. Kalau enggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Fa illam yastati fabiqalbi. Kalau enggak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Wa dzalika adaful iman. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Mengingkari dengan hati ini juga kita meninggalkan majelis itu, ya. Jadi misalnya di situ ada majelis, ada perkumpulan, di situ lagi ngerasani, lagi ghibah, menggunjing. Maka mengingkari dengan hati bukan kita diam menikmati, mendengarkan, ya enggak. Kita meninggalkan tempat itu. Ya mohon maaf, saya enggak bisa kalau di sini ada ghibah. Maka saya pamit duluan, saya pulang duluan. Itu bisa seperti ini. Namanya mengingkari dengan hati adalah kita tidak berlama-lama, kita enggak duduk lama-lama di tempat itu. Ya. Ini di antara cara mengingkari dengan hati adalah kita berpaling dari tempat-tempat yang di situ ada kemaksiatan sebisa mungkin. Ya, ini namanya mengingkari dengan hati. Yaitu tadi tingkatan-tingkatan jihad, ya, yang perlu kita ketahui. Yang pertama, berjihad melawan hawa nafsu. Kemudian berjihad melawan syaitan. Sebetulnya menjihad melawan syaitan itu selain dari pintu syubhat sama pintu syahwat, disebutkan oleh para ulama sebagai tambahan faedah. Syaitan itu dalam menyesatkan manusia, selain pintu syubhat dan syahwat, syaitan itu mengajak manusia untuk melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar, syirik, terutama yang besar, paling besar adalah syirik. Ya. Kemudian kalau syirik enggak mampu, maka syaitan mengajak manusia melakukan dosa-dosa besar yang lain. Ya, dosa besar itu kan banyak. Ada kitab yang terkenal namanya Al-Kabair. Di situ Al-Imam Adz-Dzahabi sebutkan apa saja dosa-dosa besar. Karena cara syaitan itu adalah mengajak, menyeret manusia, muslim dan muslimah untuk melakukan dosa-dosa besar. Kemudian kalau enggak berhasil mengajak, menyeret manusia dalam dosa-dosa besar, maka baru syaitan mengajak manusia melakukan dosa-dosa kecil atau meremehkan. Ya, meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil kalau diremehkan, lama-lama juga jadi dosa besar juga. Ya, sama saja. Dosa kecil numpuk akhirnya jadi dosa besar. Ya. Kemudian terkadang syaitan juga mengajak manusia untuk berlebihan dalam hal-hal mubah. Berlebihan dalam hal-hal mubah. Ya. Mubah itu contohnya tidur, makan, minum, ngobrol,
itu kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh ngobrol, kita butuh tidur. Tapi kalau sampai berlebihan, tidur sehari sampai 12 jam misalnya, ya alasannya puasa, ya ini kan enggak tepat juga. Atau ngobrol kesana kemari enggak jelas. Kalau yang diobrolkan ilmu enggak masalah, tapi kalau diobrolkan itu enggak jelas. Bahkan terkadang apa ya, kalau kita berlebihan dalam hal mubah, itu bisa menjerumuskan kita dalam hal-hal yang diharamkan. Benar atau tidak? Terkadang seperti itu. Awalnya kita lihat ini, lihat itu, kemudian ada ini kok menarik diklik. Akhirnya lihat ke sana kemari. Iya, berlebihan. Berlebihan dalam mendengar. Awalnya mendengar yang baik-baik. Kemudian syaitan mengajak, membisiki-bisiki, akhirnya mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Ya, terkadang berlebihan dalam hal-hal mubah itu menyeret seseorang secara tidak langsung untuk terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Al-hikmatu min masyru'iyatil jihad. Apa hikmah disyariatkannya jihad? Apa hikmah dari disyariatkannya jihad? Yang pertama tentunya jihad ini disyariatkan li'i'la'u kalimatillah, untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk meninggikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan jihad ini ketika kaum muslimin sudah kuat, memiliki kekuatan. Oleh karena itu ketika kita belajar sirah, selama kurang lebih 13 tahun Nabi SAW di Mekah, beliau belum diperintahkan untuk berjihad. Itu belum ada perintah untuk berjihad selama di Mekah. Karena waktu itu kaum muslimin masih lemah. Ya, masih lemah, maka belum ada turun perintah untuk berjihad, belum ada. Ya. Yang di situ adalah perintah untuk menguatkan keimanan, menguatkan tauhidnya, menggencarkan dakwah tauhid, itu di fase Mekah. Ya, di fase Mekah. Kemudian baru turun perintah untuk jihad ketika memasuki fase di Madinah. Ketika kaum muslimin imannya sudah kuat, ya. Kemudian mereka sudah banyak jumlahnya, ya. Itu baru ada turun untuk perintah dalam berjihad, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, litakuna kalimatullahi hiyal ulia, agar kalimat Allah ini yang paling tinggi. Agar hanya Allah yang diibadahi, hanya Allah yang disembah. Kemudian hikmah dari jihad yang kedua adalah nasrul madlumin. Ya. Untuk menolong orang-orang yang terzalimi. Untuk menolong orang-orang yang terdolimi. Ini diantara hikmah disyariatkannya jihad, menolong orang-orang yang terdolimi. Kemudian yang ketiga, raddul udwan wa hifdil Islam, yaitu menolak permusuhan dan menjaga keislaman. Ya, menolak permusuhan dan menjaga keutuhan keislaman seseorang. Ini diantara tujuan disyariatkan jihad. Kemudian banyak sekali ya, kalau kita bicara tentang jihad ini banyak sekali faedilahnya. Keutamaan-keutamaan jihad ini sangat banyak, baik disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya di antaranya Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 111. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka, bahwasanya bagi mereka surga. Ya. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka berperang, mereka membunuh dan terkadang mereka terbunuh. Wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, janji Allah bagi orang yang berjihad itu adalah surga. Jadi janji Allah ini disebutkan bukan hanya di Al-Qur'an, tapi di mana? Fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Ya. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, dan siapa yang lebih menepati janjinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah berjanji, Allah membeli jiwa orang-orang yang beriman, Allah membeli harta-harta orang yang beriman
yang digunakan untuk berjihad, maka bagi mereka surga. Ini janji Allah, janji Allah pasti ditepati. Ya, fastabshiru bibaiikumul ladzi bayatum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan yang agung, keberuntungan yang besar, ya. Ini di antara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan berjihad, jihad yang syar'i, ya. Bukan jihad yang ngawur, bukan jihad yang prematur atau yang semisalnya. Kemudian di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh Syekh bin Baz tentang keutamaan jihad, ya, adalah surat As-Saff ayat 10-13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada perniagaan, tijarah, tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, ya, dan kalian berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya, dan itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Ya ufilakum dunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dzalikal fawzul adim. Jadi banyak di sini Allah sebutkan beberapa keutamaan jihad. Ya ufilakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannat, Allah akan memasukkan ke dalam surga, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibah, Allah berikan tempat tinggal yang baik, ya. Ini adalah keberuntungan yang nyata. Jadi ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan dari jihad. Jadi jihad dengan harta dan dengan jiwa. Ini tadi di antara pembahasan yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Adapun keutamaan jihad dari sunnah-sunnah Nabi itu nanti bisa dilihat di buku-buku hadis, ya. Yang penting kesimpulannya, yang harus kita tekankan adalah berjihad melawan hawa nafsu, ya. Kalau berjihad melawan orang kafir itu belum ada, dan tetap disyariatkan. Kalau sudah ada, maka kita sudah siap, ya, menyiapkan dengan ilmunya dan lain sebagainya. Jadi berjihad melawan hawa nafsu ini jangan dilupakan. Terus kita menuntut ilmu, kemudian terus kita berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, kemudian kita mendakwakan ilmu yang sudah kita pelajari, ya. Kemudian kita bersabar dalam 4 hal. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwakan ilmu. Ini semuanya perlu sabar, ya. Semuanya perlu kesabaran. Tapi ingat, ya, kita perlu mengingat janji Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan Allah, di jalan ilmu, di jalan amal dengan ilmu, di jalan dakwah, ya, maka lanahdiyannahum, Allah berjanji akan memberikan petunjuk. Lanahdiyannahum subulana, maka kami, yaitu Allah, akan memberikan petunjuk kepada mereka. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita serius, kita ikhlas, maka yakinlah kita akan ditolong oleh Allah, kita akan diberikan petunjuk oleh Allah, kita akan diberikan keistiqomahan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.